Halo guys, kembali lagi di channel aku Kiandra Alena and Family. Yay. Jadi di video kali ini aku bakal bikin jurnal. Sebelum mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Penasaran? Mari kita mulai. Oke guys, bahannya tuh ada buku, dikemas warna biru karena belum pernah aku pakai. Habis itu ada penggaris, pulpen, sama highlighter. Mari kita mulai. Oke guys, kita mau pilih dulu. Tapi karena aku lagi kepengen warna oranye-oranye gitu, aku mau pilih warna oranye aja guys, karena biar lebih bagus. Karena aku suka kayak banget warna oranye-oranye. Aku tahu kita harus warna apa. Kita warnain ini aja guys. Hahaha, saya tahu. Haha. Mana lagi yang warna kayak gitu? Nah ini nih. Tapi masa cuma itu doang? Ini kayaknya iya deh. Tuh. Ininya nih loh. Oke, kita pakai 3 stiker. Ini yang aku butuhin. Aku pilih highlighter yang rasa coklat ini. Ada boxnya guys tuh. Ini boxnya nih. Ini coklat banget sih. Oke guys, kita pakai yang ini. Tapi ini enggak jurnal bercerita ya. Kapan-kapan aja aku bikin jurnal bercerita. Kita kasih orang ini di sini. Coconut ash. Apa itu coconut ash? Apakah ada yang tahu coconut ash itu apa? Komen ya. Atau rasa ya? Rasa coconut. Coconut ash. Oh ya, kayaknya es krim guys. Karena di sini tuh ada es krim. Habis itu kita tambahin kayak motifnya gitu. Aku mau motif kayak bentuk awan kecil-kecil. Tapiin guys, baunya tuh enak banget ini. Jangan lupa kita taruh yang buat tulisnya guys, karena kalau misal jurnal gak ada buat tulisnya tuh sama aja gak sih? Itu bukan jurnal, kayak cuma nempelin stiker doang. Oke. Aku bikinnya biasa ya guys, garis-garis aja. Terus jangan lupa dikasih motifnya yang buat alat yang buat nulisnya nih, biar lebih semangat aja buat nulisnya. Sebenarnya aku bingung kalau misal bikin jurnal itu mau isi apa, ditulisin apa. Kalian komen ya, soalnya aku tuh kadang sok ditanyain gini, kamu bikin jurnal tuh nanti mau kamu isi apa gitu. Makanya aku juga, oh iya bingung juga. Tapi seru guys bikin jurnal tuh, kalian harus wajib coba di rumah. Habis itu kita tempelin stiker mobil, tapi mobilnya nih kayak cuman separuh doang diliatin. Nah di sini kita nggak begitu mepet, jadi masih bisa buat untuk tulisnya gitu, area tulis maksudnya. Ini nabrak-nabrak gak sih stikernya tuh? Oke. Oke, kita kasih motif buat yang sebelah kiri. Kalau dari aku ya,
Jadi nanti yang sebelah sini sama ini tuh beda gitu loh. Yang nanti di atas aku mau tulis sesuatu aja. Ini bukan area buat tulis ya. Terus jangan lupa buat area buat tulis. Oh ya, aku tuh suka banget kalau misal warna jurnal yang kayak soft kayak abu-abu kayak gini. Karena lucu aja gitu. Kita atasnya kasih aja ya guys, karena takutnya kesimpelan. Biasanya gak bagus suka jurnal yang simpel gitu. Aku mau nulis warnanya ini kayak coklat tapi ini kayak lebih ke abu-abu gitu. Makanya aku mau nulis gray. I love it. Gini nih. Bagus gak? Kita kasih motif kayak gini, kayak gelombang-gelombang kayak gini. Tada! Oke guys, habis itu aku mau kasih cewek perempuannya ini. Perempuannya ini lah. Anak perempuan lah gitu. Anak perempuannya di sini. So, wow. Ada vas. Kita taruh di sini. So, kita taruh water. Jangan sok-sok bahasa Inggris karena aku enggak bisa bahasa Inggris ya, guys. Gini. Nanti kita bagi dua aja, guys. Nah, ini aku mau taruh di sini. Ini sebenarnya yang ini kayak rada kebiruan gitu enggak sih? Rada mencolok ke biru. Oke guys, kita mau kasih buat apa ya itu ya namanya ya, buat luarannya, motif luaran. Kita motif seperti ini saja. Nah, aku bingung mau motif apa. Kok motif kayak gini aja udah bagus. Oke, kita kasih bagian yang kayak gini. Kayaknya tuh ini tuh cuman sedikit ya guys, yang buat area untuk nulis tuh cuman sedikit ya. Aku baru nyadar soalnya ada yang ini loh, ada yang ini guys. Tapi gak apa-apa, biar memperbagus aja. Soalnya kan bosan ya guys, masa ya buat area nulis terus kira-kira hiasan gitu. Selesai, tinggal yang bagian sini kita dekor lagi. Oke guys, kita mau kasih luarannya kayak gitu lagi karena biar bagus. Oke, jangan lupa yang di bawah, tapi kita nggak jadi satu sama ini kok, sabar, tenang saja. Kita kasih kayak gini nggak ya? Ya kasihlah biar lebih bagus. Habis itu kita kasih dalamnya kayak bentol-bentol biar lebih bagus. Nah ini gak keramaian kan guys. Habis itu kita mau kasih ini lagi, kita kasih nulis. Tapi kayaknya kita harus tulis sesuatu. Oh, gak usah, soalnya kayak ke simpelan. Mau punya stiker abu-abu. Kapan-kapan aku mau beli stiker abu-abu. Kalau aku suruh beli stiker abu-abu, kalian komen ya. Jangan lupa subscribe juga. Biar aku tuh semangat gitu buat kontennya. Oke, selesai. Oke guys, hasil jurnal warna abu-abu aku udah selesai nih. Bagus gak guys menurut kalian? Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching, bye bye. Kalau misalnya kalian suruh beli aku stiker atau jurnal apa lagi, komen ya di bawah. Bye bye.